Ketika derby Manchester dimulai pada hari Minggu, itu akan menjadi 4 minggu sejak pertandingan Liga Inggris terakhir United, yaitu kemenangan 3-1 atas Arsenal di Old Trafford. Pertandingan menghadapi Crystal Palace dan Leeds United ditunda setelah meninggalnya Ratu Elizabeth II, membuat United tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan momentum mereka di Liga menjelang jeda internasional. Sekarang mereka akan menghadapi ujian terberat mereka sepanjang musim, yaitu perjalanan ke Etihad Stadium untuk menghadapi dua kali juara bertahan Liga Inggris Manchester City. EPL Game Week yang ke-9, Man City versus Manchester United, hari Minggu 2 Oktober jam 8 malam. Seperti kebanyakan tim Pep di masa lalu, tim Manchester City ini bisa rentan terhadap serangan balik dan transisi cepat. City cenderung sangat sempit dan Saipanen dapat memanfaatkan celah yang tersisa di sayap dengan back sayap terbalik dari Manchester City. Terlalu banyak tim yang tidak mencoba untuk mengeksploitasi sisi sayap dari City karena mereka telah khawatir tentang daya ledak City yang berbalik arah alias serangan balik yang sangat mematikan. Tentunya United harus berani dan agresif. United telah dua kali menggunakan resep ini untuk mengalahkan City di Etihad pada musim 2019-2020 dan sekali lagi musim 2021. Dan di era Ten Hag, tentunya mereka memiliki pelatih yang tahu cara menyerang tim yang memiliki gaya permainan seperti Man City. Bagaimana persiapan kedua tim menghadapi laga ini dan susunan kedua pemain? Mari kita simak bersama-sama. Rekrut Manchester City nampaknya pelatih Pep Guardiola tetap akan turun dengan formasi 4-3-3, di mana Ederson akan kembali di bawah mister gawang. Meskipun beberapa peluang yang dihadapi Ederson berkualitas tinggi, tetapi kiper Brasil itu hanya menyelamatkan setengah dari tembakan yang terarah ke gawangnya musim ini. Hanya dua kiper di divisi teratas yang memiliki rasio penyelamatan yang lebih buruk. Tentunya penampilan Ederson musim ini akan menjadi salah satu titik lemah dari Man City. Di posisi bek kanan, ada Kyle Walker, mantan fullback Tottenham ini baru saja pulih dari cedera dan akhirnya akan kembali ke starting lineup untuk menjadi bagian dari starter Manchester City menghadapi United. Sementara back baru dari Dortmund menyalahkan si akan menghadapi derby pertamanya menghadapi klub yang sebetulnya sangat diapus ya di Manchester United, di mana anggota keluarganya yang terlibat dalam sepak bola yaitu saudara perempuannya Sarah ikut mendirikan klub sepak bola wanita Wigan Warriors pada tahun 2016. Akhirnya akan berbuat dengan rutin bias mantan wakil kapten Benfica yang akan membuat penampilan ke-100 dalam derby Manchester. Karena bek kiri akan dipercayakan pada Joao Cancelo yang tidak terkalahkan ketika menghadapi Manchester United maksudnya sebagai bek kiri. Cancelo kalah dalam dua pertandingan Liga Inggris melawan Setan Merah saat dia berada di sisi kanan pertahanan. Di tengah ada Kevin De Bruyne yang biasanya tampil sangat dingin, tapi De Bruyne kali ini akan berhadapan dengan para bek United yang tentunya sudah tampil lebih baik dari sebelumnya. Sebagai jangkar ada Rodri yang tiba dari Atletico Madrid dan menjadi andalan bagi Pep Guardiola. Satu lagi gelandang di tengah adalah Bernardo Silva yang menjadi kawan baik dari Bruno Fernandes akan berhadapan dengan kawan baik itu di lapangan. Sementara di barisan penyerang ada Phil Foden di kanan dengan penggemar City kelahiran Stockport itu berasal dari keluarga pendukung Manchester United yang menganggap ayah saudara lelaki paman dan kakeknya sebagai pasukan merah. Kemudian akan menjadi ancaman bagi para pemain back United di sebelah kiri. Sementara di sebelah kiri Manchester City penyerang sayapnya adalah Jack Grealish. Pemain Inggris ini memang belum mendapatkan performa yang bagus di saat membela City, tapi dia tentu tetap saja menjadi ancaman bagi gawang David De Gea. Sementara itu sebagai penyerang lubang penjenal tengah adalah Erling Haaland yang
tak henti-hentinya mencetak hat-trick di masing-masing dari dua penampilannya terakhir di Liga Inggris di Stadion Etihad. Sudah sepenuhnya mustahil bahwa dia bisa membuat 3 gol dalam satu minggu. Ini adalah tugas yang berat bagi Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Di posisi ini yang doang David De Gea akan menjadi andalan karena saat kontraknya habis, De Gea mungkin bisa kembali ke klub lamanya dengan melakukan transfer gratis ke Atletico Madrid musim panas mendatang. Tentunya ketidakpastian nasib dari David De Gea ini tidak akan mencegahnya untuk tampil baik menghadapi Juventus. Di posisi wing back kanan, Diogo Dalot akan menjadi starter di mana dalam 73 penampilan bagi United, Dalot akan mencetak 1 gol. Tapi dia datang ke derby dengan 2 gol pertamanya, yaitu mencetak 2 gol untuk Portugal menghadapi Republik Ceko. Di posisi center back sebelah kanan, ada Rafael Varane yang digambarkan secara diplomatis. Dia mengalami musim yang tidak teratur. Varane sekarang bangkit terlihat dengan sangat tenang dengan situasi yang bagus. Biasanya dengan Lisandro Martinez tentunya akan menemukan kedua pemain sampai sejauh ini sangat kokoh menemukan dirinya di klub yang terkenal, mengingat dia menempatkan Varane sebagai legenda dan tugas dari kedua pemain ini tentunya menentukan kemenangan yang selalu stabil di setiap pertandingan bersama Manchester City. Dan di back side ini ada Tyrell Malasia dengan pelatih tim nasional Belanda Louis van Gaal mencoba Malaysia di posisi back tengah kiri untuk mematikan Jadon Sancho dari Belgia. Dan percobaan itu cukup sukses dengan Belanda menang minggu lalu. Pemain berusia 23 tahun itu tidak suka dengan peran barunya tetapi menghadapi sang gelandang andalan City lagi akhir pekan ini. Sementara di posisi gelandang bertahan ada Scott McTominay, di mana penampilan luar biasa dari pemain Skotlandia ini telah membuat Casemiro tersingkir ke bangku cadangan, meskipun dia didatangkan 77 juta pound sterling dari Real Madrid. Duetnya bersama Christian Eriksen, yaitu pemain termuda di Piala Dunia 2010, dan sekarang menjadi pemain tertua Manchester United sebagai starter di kelas pertandingan Inggris. Eriksen dipercaya akan menjadi penentu bersama Kevin De Bruyne dan bagaimana permainan kedua tim berlangsung. Sementara posisi penyerang lubang ada Fernando Mendes, namanya sang playmaker, dalam musim mengakui tidak hanya menghadapi lawan dari Inggris, tapi juga hantu dari masa lalu, yaitu penampilan di United sepanjang 3 musim berturut-turut. Sementara kapten Pep Guardiola tentu saja menghantui United di masa lalu. Di posisi penyerang sayap kanan ada Antony, penyerang Brasil dengan harga 100 juta pound sterling ini mengakui bahwa dia tumbuh tanpa kamar tidur dan tempat tidur hanya sebuah rumahnya yang ia gambarkan sebagai sebuah lalu yang buruk. Sekarang ia tentunya ingin menjadi pemenang di laga derby pertamanya musim ini. Sementara di sayap kiri ada penyerang Inggris Jadon Sancho. Pemain muda berusia 22 tahun itu menghabiskan banyak masa di mana dia 2 tahun berada di atas putih belum pernah di Dortmund dan balik. Ini dia akan menjadi ancaman juga bagi para fans putih. Sementara penyerang tunggal Cristiano Ronaldo akan mencoba peruntungannya untuk mencetak gol pertama di Dortmund ini. Ronaldo akan mencetak 8 gol dalam 3 laga terakhirnya melawan tim kasihan bola. Jadi dia akan turun dengan 4-3-1. Jadi ada bangkar gawang dalam Varane, Martinez mengatur belakang, McTominay dan Eriksen kembali bangkar, dan Sancho kembali Antony di belakang Ronaldo. Official pertandingan, pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit Michael Oliver dengan asisten Stuart Webb, Simon Bennett dengan wasit keempat David Kutte dan wasit VAR Paul Tierney dengan asistennya Adrian Rom. Game ini semoga setidaknya menyenangkan untuk ditonton. City dapat mencetak gol untuk bersenang-senang dan United juga melakukannya dengan baik bagi diri mereka sendiri. United menciptakan peluang cepat dengan ruang di depan mereka. Kedua tim akan memiliki peluang untuk memainkan permainan mereka dan juga menggunakan pemain muda
Tetapi sayangnya untuk United mereka tertinggal dari belakang dan tantangannya dalam hal membangun yang baik. United telah bertahan yang baik sejak kekalahan 4-0 mereka di Brentford, tapi hanya ada beberapa yang dapat dilakukan oleh tim seperti ini. Ini adalah pertarungan taktik pertama antara Ten Hag menghadapi Pep Guardiola.